lintas Sumbawa Bima. Nampak bus Niamas. Foto bus Dunia Mas milik perusahaan PT Garuda Jaya Indonesia. Didirikan oleh Bapak Mohtar Muhyiddin. Beliau adalah anak dari almarhum Muhyiddin Daeng Jubaida. PT Garuda Jaya sendiri sudah berdiri sejak tahun 1955. Armada pertama kali beroperasi adalah sebuah bus truk kayu dengan rute Bima, Dompu, hingga Sumbawa. Berawal dari bus pedesaan, kini bus Dunia Mas meningkat jangkauannya hingga menjadi bus malam antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi. Peningkatan tersebut tercatat dimulai tanggal 26 Januari 1997. Saat itu trayek-trayek baru terbatas, namun sekarang tercatat trayeknya sampai Surabaya dan Jakarta. Untuk urusan model bus, perusahaan ini biasanya menggunakan karoseri Laksana di Ungaran Semarang. Model yang dihadirkan bermacam-macam, mulai dari Legacy SR1, All New Legacy SR1, Legacy SR2, Legacy SR2 Prime, didukung dengan mesin Hino seri RN285. Alamat di Mataram, di Komplek Pertokoan Dasan Agung, Jalan Langko Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Kalau kantor di Surabaya tercatat di Jalan Raya Geluran, Bungurasih,
Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Bila bis di depan itu dari Surabaya, maka dia telah menempuh jarak yang cukup jauh dengan waktu tempuh 14 sampai 30 jam. Telah menyeberangi pulau sebanyak 3 kali. Diawali penyeberangan pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk di Bali. Selanjutnya dari pelabuhan Padang Bayi menuju pelabuhan Lembar. Dilanjutkan pelabuhan Kayangan menuju pelabuhan Poto Tano.